Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih KokoGTV. Rancangan Heart to Heart merupakan sebuah program bual bicara yang dikendalikan pengacara nombor 1 Malaysia, Dato' Aznil Haji Nawawi, menampilkan temu bual bersama selebriti-selebriti ternama. Para tetamu yang hadir bakal berkongsi kisah jatuh bangun mereka sepanjang menceburi dunia hiburan. Para personaliti akan membuka mulut bagi memberi penjelasan, manakala Aznil juga disapa Pak Nil selaku pengendali program bakal menadah telinga sebagai seorang pendengar. Terbaru, menerusi Instagram story Pak Nil telah berkongsi siapakah gerangan tetamu yang bakal diundang bagi episod akan datang iaitu Zul Arifin. Walaupun semakin kurang kedengaran, umum mengetahui bahawa Zul kini sedang terpalit dengan kontroversi membabitkan satu adegan babak panasnya bersama Siti Ruhainis bagi sebuah sedutan drama berjudul Perempuan Itu. Disebabkan itu, ramai netizen yang kurang senang dengan perkara tersebut. Sudah pasti Zul akan memberi alasan seperti dia hanya menjalankan tugas dan bersikap profesional, namun beliau seharusnya memikirkan sensitiviti agama dan masyarakat Malaysia. Malah, niat juga pastinya tidak menghalalkan cara. Bagaimanapun, Zul sebelum ini sudah pun membuat permohonan maaf secara terbuka. Walau bagaimanapun, pemilihan Zul sebagai tetamu undangan telah mencetuskan kemarahan dalam kalangan netizen yang berpendapat stesen televisyen tersebut hanya mahu mengejar rating semata-mata. Sebelum ini di dalam program sama, nama Syuk Saha pernah dikecam kerana dia berlaku curang terhadap isterinya, Rosal Sera, ketika hadir sebagai tetamu Heart to Heart menemui penonton di saluran Astro Ria setiap Khamis jam 11 malam. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku.